Satu unit mobil dump truck menghantam 4 unit rumah tempat tinggal dan satu mobil angkot di Jalan Runding, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Deir, Sumatera Utara, Jumat 22 September 2023. Lurah Sidiangkat, Mawardi Tumanggor, mengatakan armada melaju dari arah Pak Barat menuju Sidikalang. Diduga, sopir berinisial AS ingin mendahului kendaraan di depannya, namun kehilangan kendali. Akibat kejadian itu, kata Mawardi, ada penghuni rumah mengalami luka ringan. Menurut Mawardi, kendaraan tersebut milik seorang pengusaha beralamat di Jalan Evel Tobing, Sidikalang. Dari news.co mengabarkan untuk Anda.